Menteri Kelautan Indonesia Susi Pujiastuti meminta pemerintah Kabupaten Kerinci untuk membuat peraturan tentang sampah plastik. Soal sampah ini, plastik ini tidak ramah lingkungan karena sampah ini akan hancur dalam waktu yang sangat lama. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Kerinci 11 Februari 2019. Menteri Kelautan mencanangkan gemar makan ikan serta penyerahan bantuan pada kelompok tani nelayan dan pelepasan ribuan ekor ikan di Danau Kerinci bertempat di dermaga Danau Kerinci. Kepada Pokdata. Demikian Lulu TV mengabarkan.